Polisi mengamankan remaja pelaku tawuran di Kota Cilegon, Banten. Aksi tawuran untuk konten terjadi di Jalan Bonakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Dua kelompok remaja tersebut saling serang sambil membawa senjata tajam dan melemparkan bom molotov ke arah lawannya. Polisi mengamankan 9 remaja pelaku tawuran ke Polsek Cilegon untuk dilakukan pembinaan. Selanjutnya para pelaku tawuran diserahkan ke orang tua masing-masing dan berjanji untuk tidak mengulangi aksi tawuran. Dari sana bagaimana? Cukuplah. Tumpuk.